Halo sahabat Nova, jika sahabat Nova merasakan nyeri pada kaki, maka ada beberapa cara alami yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa nyeri pada kaki kita. Apa saja sih caranya? Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Apa sih cara yang biasanya kamu lakukan ketika merasakan nyeri pada kaki? Biasanya kebanyakan orang akan menggunakan krim atau gel untuk menghilangkan rasa nyeri pada kaki. Namun ternyata sahabat Nova ada beberapa cara sederhana dan juga alami yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa nyeri pada kaki. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa pegal pada kaki adalah merendam kaki kita dengan air garam. Baiknya, sahabat Nova menggunakan air hangat yang dicampur dengan garam, kemudian dilarutkan dengan cara diaduk. Setelah itu, rendam kaki sahabat Nova yang terasa pegal pada larutan garam tersebut. Sahabat Nova bisa melakukannya sembari melakukan kegiatan lain, atau sahabat Nova bisa sekalian ketika ingin mandi. Cara ini bisa kita lakukan tidak hanya untuk mengurangi rasa pegal pada kaki, namun juga bisa membantu kita untuk mengurangi bengkak jika sahabat Nova mengalami bengkak pada bagian kaki. Cara sederhana selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa pegal pada kaki adalah melakukan peregangan. Sering kita tidak menyadari bahwa pegal pada kaki itu karena otot kita yang terlalu tegang. Nah, jika sahabat Nova melakukan peregangan, ini bisa membuat kaki kita terasa lebih rileks dan membantu kita untuk menghilangkan rasa pegal pada kaki. Cara ini baiknya bisa dilakukan setiap hari sehingga mencegah rasa pegal pada kaki. Peregangan ini bisa difokuskan pada bagian tumit, lutut, atau bahkan betis dan lain sebagainya, tergantung pada bagian mana sahabat Nova sering merasa pegal. Cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pijat. Cara ini biasanya paling banyak digunakan oleh banyak orang ketika merasakan pegal pada kaki. Sebenarnya pijat memang bisa membantu kita untuk menghilangkan rasa pegal karena bisa memperlancar sirkulasi darah. Kamu bisa meminta bantuan teman untuk memijat kaki atau bahkan pergi ke tempat pijat yang profesional. Nah itu dia sahabat Nova, 3 cara yang bisa kita lakukan ketika kita merasakan pegal pada kaki. Namun jika sahabat Nova merasakan pegal pada kaki secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, maka ada baiknya sahabat Nova memeriksakan kesehatan pada dokter. Sahabat Nova, jangan lupa untuk like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.